Hai Armi, selamat datang di Ina Armi TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai V yang diam-diam datangi proyek ulang tahunnya dan mengaku malu saat berfoto. Baru-baru ini salah satu member BTS yaitu V sedikit menghebohkan penggemarnya dengan mengunggah beberapa momen di instastory Instagramnya yaitu @thv. V ternyata diketahui pergi berjalan-jalan mengunjungi sebuah proyek ulang tahun yang dibuat oleh penggemarnya. Mereka memasang balon raksasa dan beberapa dekorasi cantik, ada kue ulang tahun, bunga, dan foto-foto dari V. Sebelumnya, V memang sempat bertanya kepada para penggemarnya di Weverse untuk memberitahu di mana saja proyek ulang tahunnya. Ternyata itulah jawaban dari pertanyaan V, dia benar-benar datang ke proyek tersebut dan berfoto. V terlihat mengenakan long jacket berwarna putih dengan memakai celana hitam, lalu menggunakan shawl dan masker. Selain itu, rambutnya dia bentuk sedikit acak-acakan dan hampir menutupi matanya hingga wajahnya benar-benar tidak dikenali lagi. Tidak diketahui dengan siapa V pergi ke sana, tetapi yang jelas seseorang sempat mengambilkan foto untuknya. Saat sedang berfoto, V mengaku malu karena di sana tentu banyak orang lain, apalagi proyek itu terletak di jalanan hingga tidak heran jika sedikit ramai. V berkata kepada temannya, "Ini sedikit memalukan, sudah kan? Ayo buruan pergi." V juga mengunggah sebuah video dirinya yang sedang di dalam mobil dengan hanya memperlihatkan wajahnya yang kini sedikit cabi, sepertinya karena efek dari karantina.